intinya adalah di antara hikmah memperbanyak anak adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'tsum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama anatsnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'tum, dan mengikuti iman mereka, alhaqna bihim, akan kami ikutkan mereka itu dengan mereka dzurriyyatahum, keturunannya. Jamaah rahimakumullah, intinya di dalam ayat ini nanti dalam tafsirnya dijelaskan kedudukannya anak bisa membawa kesolehannya orang tua, bisa membawa menaikkan apa kedudukannya anak. Antum soleh, nanti anak antum juga derajatnya tinggi, anak antum ikut di antum. Bisa dijelaskan, bisa pahami? Atau sebaliknya, kita kurang bisa apa-apa, tapi anak kita soleh, hafal Quran, sehingga derajatnya di sisi Allah tinggi, kita bisa ngikuti anak kita. Bisa saja anak kita 10, terus yang paling yang ter 10 itu yang paling tinggi ada nomor 5, mungkin tahulah kita gambarkan ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, mungkin ada nomor 7, ya kita ikut yang di nomor 7 itu. Enaknya orang tua, dan kita berharap, makanya nikmat sekali Pak. Antum bisa bayangin lah, antum kalau jalan-jalan sendiri sudah rumah tangga kan, sudah punya anak, jalan-jalan sendiri, mau ke gunung tamasya sendirian gitu? Mungkin kalau sudah rumah tangga, sudah punya anak, ngapain? Kan begitu. Kalau ada yang masih suka begitu, ya bisa dipastikan emang dia suka jalan-jalan. Tapi kalau yang orang normal, yang secara umum kita ini kalau mau jalan-jalan ke tempat indah itu enak kalau bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, bawa keluarga, nyaman, seneng gitu. Ya di surga segitu juga, kita dengan penuh kenikmatan. Beda nikmatnya, dia doang yang masuk surga, anaknya enggak, waliyadzubillah, kan enak. Semua kita, istri kita, ibu kita, paman kita, ikut kita gitu loh, ikut bersama kita ketemu setiap hari di surga, nikmatnya bareng-bareng, itu terasa beda. Ya sebagaimana kita nikmatnya di dunia, ada rezeki, ada apa, bareng-bareng di situ kita nikmat bareng-bareng, ya tentu di surga juga beda. Makanya motivasi punya anak banyak, anaknya kalau bisa semuanya hafal Quran, gak ada salahnya. Atau bukan berarti saat dikatakan anaknya harus hafal Quran semua, berarti anaknya mondok, kok jadi ustaz semua. Gak seperti itu, mau jadi ustaz atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting kita duduk dulu anak, kita didik dulu anak kita menjadi para penghafal. Karena dia akan memberikan syafa, memberikan apa? Banyak kedudukan kepada orang tua, kepada orang tuanya. Ini yang paling pokok, yang paling kita bisa harus apa, kita sampaikan kepada masyarakat dan kepada keluarga kita dan para istri kita. Ya. Punya anak, walaupun bukan berarti punya anak banyak kemudian dipaksakan setiap tahunnya, enggak juga maksudnya. Ya kita tahu haknya anak, haknya orang tua, haknya istri, pendidikan. Bukan berarti kemudian saklek punya anak banyak tapi kemudian enggak terurus, ya ini juga dosa zalim ini. Enggak seperti itu. Maksudnya tentu ada dengan kemampuan kita.